Coba kita bercerita yang santai-santai saja. Kedai kopi. Penonton! Sehat semua? Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini jumpa kita kembali bersama TVRI Sumatera Utara dan Teater Belarang Gadung. Salam satu tajuk yaitu Sok Paten alias Sok Pat-Pat. Ya kan? Untuk itu semuanya bergembira khususnya pemirsa TVRI Sumatera Utara yang kami masih pagi, sepi kan. Om, woi, apa itu? Mainkanlah dulu musik, Om. Oke, apa itu kira-kira lagunya? Suka hati aja lah, Om. Oke. Okay. Pikir orang itu. Pi. Kopi. Tapi teringatku. Kau itu kan YouTuber, sekarang kau udah buka kedai kopi. Itulah batennya ku. Terkenal aku kan? Terkenal. Iya, terkenal lah. Kalau teringatku, Susen mana? Susen udah balik kampung, bos. Jadi kau beli ini? Ya aku belilah. Ada-ada aja ya. Kopi, bukan, kopi. Bukan orang miskin kita. Bos, pakai gula enggak? Enggak usah lah kalau pakai gula namanya itu gula kopi. Manis. Ya. Yang pahit aja, pahit. Duduk aja lah situ dah.
kalian pemusiknya ya. Ya. Ah, ya buatkan juga untuk orang ya, itu. Ya, ya, ya. Nanti aku yang bayar. Aku yang bayar nanti. Ya. Terima kasih. Walaupun HP-nya cenut-cenut, nggak bisa beli pulsa, tapi bisa beli kopi. Dicabut aja tuh, Ping. Asapnya udah banyak kan, nanti keluar api dari situ. Biasa. Kalau tukang kopi itu nggak apa-apa, panas-panas. Aman itu. Udah itu? Udahlah. Awas, masih panas. Nanti melepuh tuh bibir. Tukang kopinya salah ini. Ngambang-ngambang. Nggak halus ngacunya. Namanya tadi mau cepat, belum ngacu dulu. Nggak betul ini. Masih malas tuh kopinya ini. Sendok satu lagi pun udah nggak tahu di mana. Tapi udah. Nanti aku balik lagi ya. Wah. Dipesan diminum tidak? Apa yang kalian cuit-cuit ini? Sok ganteng. Alah, macam banyak aja rambut tuh, tok bos. Bukan masalah banyak atau tak banyak, masalah penampilan itu yang utama. Apa tadi lagu kau? Kuturuti. Ku mati bapak. Ya, masih hidup bapak aku. Beginilah nasib badanku. Toko, macam mana coba kau nyanyi dari Beginilah nasib badanku. Nah, terus lanjut. Bagaikan buah. Kalau tahu buah apa badan kau ini, macam buah apa? Apa juga ya, bingung juga aku tau. Kayak buah pace, kau tau. Tau kok buah pace macam mana bentuknya? Ada angin gak? Ah, karena tua aja kalau enggak. Iya. Ini kopi siapa pula nih taruh? Apa lagi toh? Kau yang kau taruh sawang atau kopi? Kau ngambang semua, aku tengok. Tadi ada... Siapa? Yalah, orang sok paten itulah. Siapa sok paten? Bang Bos. Iya, kok macam tak suka dia sama aku. Begitu aku tak masuk, dia pergi. Apa maksud dia? Dibilang gak sama aku tadi. Hah? Mau datang, tok bos. Tak usah laku di sini, katanya. Astagfirullahaladzim. Udah kau buat minum orang? Belum lah, tapi tok bos aja bercerita. Begitu aku masuk, kau siapkan minum orang itu dan minum. Biar kau tahu. Macam paten kali, bah. Bukan macam paten kali. Kalau kelapa batang kelapa, jangan tetap batang selada. Usia bolehlah tua, penampilan tetap anak muda. Bos! Tok bos! Apa? Tapi lucu! Kau macam manalah kau? Itulah dia dalam opera Medan nih. Gancu katakan gancu. Jangan ditebang si batang kelakar. Kalau penampilan tak lucu, enggak dibayar. Udahlah, apa? Kalau memang udah tua tok bos, tetap tua lah. Kelapa batang kelapa. Enggak diambil batang kelapa. Nah. Kau jangan cerita tua. Soal wanita boleh tidak? Alamak biniku nengok. Woi, ada biniku. Sorry om, enggak apa-apa, aja aku. Kaca aku nanti kena. Manis atau pahit tok bos? Hah? Manis atau pahit? Aku minta teh apa? Enggak ada teh di sini. Iya. Teh mau teh apa? Ya, aku minta teh apa? Itulah yang aku lupa. Kan? Aku belum bilang. Minum aja ini aku bilang. Tapi udah. Tadi Tomas bilang, kalau aku datang, kau buatkan kopi orang itu, kau buatkan kopiku. Dan kau buatkan juga punyaku. Hah, udah mulai pula kau. Kayak siapa ini udah lama. Imbang kau, yo. Ya Allah, ya Rabbi, hanya beda kecil kau gede. Mak, main fisik, Pak. Jangan gitu, Tomas. Artinya begini, di dalam undang-undang itu, saat ini tak boleh lagi dibilang orang yang gomuk itu gomuk. Jadi, tahu, tapi dibilang subur. Wah, macam tanah. Begitu juga, kalau ada kawan kau kurang pendengaran alis pokak, jangan kau bilang ini pokak. Tahu kau apa dibilang? Layar sentuh, duspri. Coba kau panggil dia berteriak, coba kau sentuh. Ada apa kata? Cepatnya jawab. Tapi toh begitu juga orang tak ada gigi, tak boleh kau bilang ompong.
Toko apa dibilang sekarang? Meti. Meti apa? Ada lagi enggak? Hah? Ada lagi enggak? Ah, begitu juga. Apa namanya kalau yang lagi viral? Tuber-tuber itu. Hah? Apa namanya? YouTuber lah. Itu nanti aku bilang enggak sempat aku bilangnya. Kayak aku. Kok oh, YouTuber? Iyalah walaupun badan kayak gini tapi aku terkenal kok. Bos. Telingaku begini agak aneh gue tengok. Apa yang kenapa aneh? Kau yang jaga gede ini? Mana sih mucin? Sen lo pulang kampung. Ini lo beli. Oi mak, perkara kedai kopi dia mengkuditasi Usen kau ya. Usen pun kau kudeta. Ya. Macam mana lagi perkara yang lain? Buatkan teh aku, jangan aku bercakap terus kau enggak buat juga teh aku. Teh manis. Bercakap aja lo tau gue di situ. Jadi begini, hari ini penampil, karena kenapa? Aku ragu nih, oh ini. Apalagi toh, bos. Memang gede ini lebar, tapi masuk 10 orang macam kau, macam mana tempat? Cukup enggak? Sepele kali lah, toh bos. Bukan sep... Alamak, kau enggak bikin aku sedih gula nampaknya. Kopi toh, bos. Jangan 3 sendok kau bikin gula aja. Ya. Itu bukan lagi apa? Tok bos, kau menciptakan madu asli kok berat juga. Ya udah, nikmati aja lah tok bos. Namanya masih pemain baru. Nah. Wih, lancipnya kau. Ih. Pemain baru, biarlah pemain baru. Yang penting asal jangan baru bermain. Sebab cuma aku yang jual kopi di daerah sini tok bos. Kok begitu sombong kali kau? Jelaslah. Begini. Di dalam rangkaian kita ini, jangan sok hebat kali. Macam aku dibilang orang sok hebat, biar dia aja sok hebat. Ini mau ku kasih siapa nih? Hah? Kasih pemusik apa kasih tok bos? Tok bos tadi minta teh. Aku minta teh. Bilanglah. Tapi kopi. Ya, pilih kopi juga? Iya. Udah pernah periksa apa kau? Periksa kesehatan kau. Kurasa kena kol... Enggak, kurasa kau kena kolesterol. Aku kemarin USG. Mana? Aduh, USG itu tak untuk orang lahir. Kopi, kopi. Udah kau buatkan kopinya? Kopi siapa bang bos? Kopi anak ini. Yang kan tak kopi, gak laku sama dia kopi. Jadi apa? Kau bercakap sama siapa? Bercakap sama dia? Sama anak ini. Enggak, kalau bercakap sama dia kau jangan ludah kau ke mukaku. Dia menyetrek semua, aku tengok. Mana ada? Ada saringannya ini ya. Iya kan? Ya, 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 ya. Nah, itu makanya enggak mungkin nyiprat. Iya, iya, iya. Teringatku kok sok paten kali ini hari. Oh, dalam era globalisasi. Mau kaca sepion. Sama lu bawa ini. Udahlah, tenanglah kau. Rangka fungsinya nah, banyak. Nah, 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 minum. Kau berpedagang atau bapak tiri kau? Karena om mentah-mentah aja bicara lama-lama. Enggak itu kok kaca sepion. Kaca sepion ini punya manfaat. Dalam manfaat situasi damai dan tentram untuk berkaca. Dalam untuk situasi perjalanan. Kan orang biasanya beli yang peta, kalau enggak yang bulat. Ini kaca sepion di mana-mana. Hidung, biar enggak kenal. Kau tahu harga sepeda motorku 30 juta. Udah lengkap kaca spion, manfaatkan terus. Ngapain lagi beli yang 3.000? Orang harga mahal. Iya, tapi kan akhirnya keretanya nggak pakai kaca spion. Oh, nanti dipasang lagi, dipakai lagi. Bisa buka tutup? Oh, buka tutup kayak kipi. Buka tutup, buka. Nah, untuk itu, jangan segan-segan. Kita berbahagia bersama. Nah, biar supaya lebih santai lagi, kita tengok. Pariwara yang satu ini. Pedagang tuh, apa siapa nama kawalah? Lutfi. Apa lagi tok bos? Lutfi. Ah, kacau nama. Kacau apanya? Ayah kan
Eh, Dek. Mana Dek? Ke sana, Dek. Ini orang lagi shopping, kan ya? Kena, kena kok. Oh. Biar kuat lagi. Salah. Lagi shopping. Itu anak siapa? Tolong ya. Mana itu? Mana itu? Kamu laku. Kamu kocok. Kau pula anak SD. Mana ada aku suruh masuk, makanya aku tengok itu anak siapa. Curiga kau, aku kerasa anak kau yang di sana. Mana pula? Mana tahu pula, minta Dek! Adek! Keluar kau, kok bandel aja nah ini. Oi, aku di sini bangsa. Ingusnya pun hitam. Udah aku gak sanggup. Kau aja yang ngatasin lah. Cabut aku dulu ah. Enak kali kau ya, kalau udah ada masalah lepas tanggung jawab kau, serahkan sama aku semua. Nanti datang mak bab, iya masuk juga. Mister Mister, awak kan mau nyanyi. Kesurupan apa ya? Ini ada acara mau undangan pesta. Bukan kayak mayat hidup kok. Alis putih, muka putih, ingus. Kok ingus kau itu? Pak Bos, mau nyanyi dulu. Oh, mau nyanyi? Iya. Nyanyi apa kau enggak nyanyi? Oh, minta sama pemusik. Ini kau minta. Om! Apa itu? Lagu Bintang Kecil bisa? Bisa. Makasih pusik, om. Menghias sang kasa, aku ingin bermain denganmu. Langsung, sumpamanya begitu. Kalaupun enggak betul, aku betulkan. Aku bingung. Udah kelas berapa kok sekolah? Ini bukan sekolah. Ini ada acara pesta, katanya ada reuni SMA. Makin rusak aku jumpa kau. Yang gila tuh aku apa kau? Iya namanya kan reuni, kita mengingat masa lalu. Kalau jadi reuni ingat masa lalu, kalau SMA ya biasa-biasa aja. Ini SMA tidak, SD enggak, SMP pun enggak. Kurasa macam mana kau? Ini SGTK kau ini. SGTK. Udahlah tak bos. Kau tahu SGTK? Oh tahu lah. Apa? Sekolah gagal terus kawin. Bos, apa itu? Mau tanya dulu. Apa nak kau tanya? Yondi Tanto mana Yondi Tanto? Kau siapa tanya? Hanya bedanya aja belum almarhum, tetap ada masih. Ada? Ada. Cuman dia apa? Kau tengok kayak pulau-pulau muka kau. Pulau apa tuh? Nah, maka itu. Di tubuh kau ini, kalau melihat begini, segala macam ada. Segala kota di seluruh Indonesia ini lengkap di tubuh ini. Kota-kota? Iyalah. Di tubuh kita ada. Masa? Belum lagi kok. Wawe. Eh, coba, kalau memang ada. Aku boleh nanya? Boleh. Kalau pal, kalau mata, mata. Mataram. Iya ya. Mata. Wah, alis. Bengkalis. Kuping. Kupang. Iya. Apa lagi? Hidung. Donggala. Aduh, turun ke bawah. Turun ke bawah, tergantung. Itu terletak di Medan. Perbatasan langgar, Pangkalan Susu. Oh iya, ada juga ya. Ke bawah lagi. Itulah pusat kegiatan bangsa Indonesia, Jakarta pusat. Oh, ibu kota. Ibu kota. Indonesia. Nah. Ada juga ya. Ada lah. Ke bawah lagi. Tergantung.
yang menanya, laki-laki apa perempuan? Oh, bisa ditanya, ada iya lah. Kalau perempuan, maluku. Kalau laki-laki? Oh, Tambon, goblok. Hey. Ada lagi gak? Nah. Ke bawah lagi lah. Nah, itu dia. Jene Ponto, jempol kaki. Singkat? Singkat, Jene Ponto. Oh. Kalau disingkat, jempol kaki. Iya, betul lah. Kan ada semua ya? Iya, ketawa kau yang gak enak. Kau pikir kau nanya gitu, mikirinnya gak pernah. Ya, cuma mau nanya ini, nampak gak Yondi Tanto? Nampak, baru di sini tuh kopinya masih panas. Oh. Cuman ada kelebihannya, begitu kau masuk, dipoy bilang ya sama kau. Jijik kali ya punya muka anak cabut ya. Ada dia ya? Ada. Itulah mangkanya. Kenapa apa yang kau cari? Sama tahu berondok di sini. Ada di situ. Kau tahu itu hamil apa? Tahu kan? Halen. Iya, kau tahu itu kenapa dia? Kenapa? Hamil anak gajah. Itu. Orang kalau enggak ada ya udahlah. Aku sini aja dulu. Kesetrum kau nanti jadi kerjaanku. Aduh bangkok. Astagfirullahaladzim. Jangan kau tunggu gak berhenti-berhenti itu. Salah. Bodoh kali ya kok. Berapa tahun kau di SD udah lulus? Ya gak tahu namanya lewat apa tahun lewat. Dari muda sampai tua kau pantas lah untuk angkot yang kayak gitu. Banyak kau setok. Salah. Salah. Ih jijiknya aku. Jadi, Pak Bos. Udah pesan kopi belum? Ya aku udah minum aku ini, ha. Nih. Weh, makasih toh bos. Dipesan nih. Siapa yang pesan di kau? Enak kali kau. Enggak minum kau. Tolong kau siapkan 2 biji cuci tangan sama dia. Enggak ada cuci kaki yang ada toh bos. Ah udah kasih kau. Ah itu udah enak itu. Alah kau payah-payah kali gelas sudah habis pakai dobrok kau ini aja kayak kau. Ha. Allah ya Robi, dobrok pun talinya taliban. Ih, aku kan tok bos kan. Kalau ada yang jahili aku, ini kan ini. Ha, macam-macam. Iya, iya. Sudahlah. Sudah tok bos, sudahlah. Itu karena akibat belum ngopinya ada tok bos. Iya. Memang belum ngopi. Di dalam sejarah hidup. Ha. Kehidupan pendidikan dunia. Woi, anak SD yang ngopi baru minum. Ini bukan itu, ini kan pakaiannya ini karena katanya undangan reuni tok bos, jadi mensesuaikan gitu. Alah, di dalam tas kau bukannya apa-apa itu, pasti obeng, sekop, koper kecil semua, cangkol. Dengar orang, jangan bilang. Oh begitu. Ya. Jadi? Nggak minum-minum lah kau, apa nggak kau pesan? Ya pesan ini kenapa? Lama-lama aku nggak, kau tahu kepala kau udah botak, digaruk pakai ini, garis bulat. Sesuai jumlah ujung-ujung sisir ni, enggak kau? Sama pun enggak, kau bukannya malu kau? Masa enggak ada di sisir kayak gini? Udah. Ini apa nih tuh bos? Ini nih? Spion. Oh. Fungsinya untuk memata-matai. Udah tua kok, gayaan-gayaan. Gaya tapi tujuannya ke... Artinya utamanya di sini, tapi pandangannya kemana-mana. Oh, biar nak tahu ada musuh dari belakang. Ya, musuh dari depan udah nampak, kau orangnya. Bukan. Udah tua gayanya kok, jijiknya aku. Timbang tahu, udah muda, udah muda hanya segini. Iya, tolong. Pesan kopi dulu lah sebentar, ini kau lem apa memang aku? Wah seri, ya Allah, untuk opera Medan kau botaki kepala kau tinggalkan sikit rambut. Biar lancar tuh kau. Mantap. Mantap. Oke, jangan lupa kopinya. Sambil nunggu-nunggu, siapa tahu tadi kemarin kan? Iya. Oke, sambil nunggu-nunggu, pas sekali. Aduh. Makasih. Minumlah. Oh iya, Bang Lutfi. Iya, ini anak ini kok di sini? Anak siapa? Anak SD ini. Anak SD macam mana kau? Hah? Tapi pengakuan dia katanya dia enggak anakmu. Mana ada? Betul, artinya ayahmu kan? Bukan.
Kami janjian katanya diteleponkan kemarin. Ya, Gus Yonyot, kita mau undangan apa? Astagfirullahaladzim, rupanya kau nya si Agus Yonyot itu. Ya Allah, dari tadi nggak tahu aku. Allahu Akbar, ini rupanya si Agus Yonyot. Anak ini? Iya, macam mana nggak nyonyot modelnya aja kayak gini rusak. Agus Yonyot! Gus, kau itu, Gus. Iya, kan ini kan antara aku yang nanya, kau bilangnya sama dia. Oh iya, sorry. Kau itu Gus. Siapa? Tanto. Yang nulis-nulis naskah itu. Bukan, dia bukan. Jadi yang suka air, Gus. Iya. Nah, jadi kemana jadinya? Enggak nyangka gue gini Ozranan. Enggak nyangka ya? Bentuknya. Wih, bukan itu enggak nyangka. Senang apa prihatin ini? Bukan, aku enggak nyangka kok kamu gila. Ah, cocok Gus. Cocok. Kau? Kau percayakan nanti bawa acara. Asik. Untuk reunion kita, reunion. Apa reunion? Ya reuni. Reuni, ya. Reunion. Supaya keren, supaya keren. Bukan supaya kiri. Enggak lah. Kau mau acara? Reuni nih kawan-kawan SMA. Siapa? Siapa kawan SMA? Aku aja bukan enggak satu SMA. Ece-ecenya. Mana mau apa? Kau enggak satu SMA kita. Mana kali kau? Udah, pokoknya tamu lah. Ah, itu betul. Tamu terhormat. Acara. Enggak satu SMA, dasi SMA. Ini bukan dasi SMA. Dasi keren ini. Belinya di mana? Ah, namanya kau enggak tahu produksi namanya cekak meneh. Coba, Gus. Ke mana tuh? Bawa acara lah. Reuni nih, itu kawan-kawan SMA. Ecek-ecek gitu ya. Latihan. Latihan. Teman-teman, masalah kau bawa. Internasional sedikit. Oh, gimana itu? Ladies and gentlemen. Oh. Bahasa Inggris? Cakaplah kau. Okay. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. Kepala berkudis ditempel semen. Kepala berkudis, oke. Okay. Dibilang juga itu? Suka-suka kau lah. Suka-suka. Hadirin bapak ibu yang berbahagia. Hadirin bapak ibu yang berbahagia. Untuk hadirin bapak ibu yang berbahagia. Untuk hadirin bapak ibu yang berbahagia. Oh ikut terus. Iya. Hadirin bapak ibu yang berbahagia. Hadirin bapak ibu yang berbahagia. Untuk bapak ibu hadirin yang berbahagia. Untuk bapak ibu hadirin yang berbahagia. Kecuali yang tidak berbahagia. Sedih kali lah. Bahagialah kau. Yang kecuali yang tidak berbahagia. Ya kan prihatin sedih. Ya, artinya kau ikuti. Oh semua diikuti. Iya. Kecuali yang tidak berbahagia. Kecuali yang tidak berbahagia. Kami mendoakan. Kami mendoakan. Semoga cepat berbahagia. Semoga cepat berbahagia. Kalau tidak berbahagia. Ya. Macam aku inilah orangnya. Gak usah dibilang orang udah tahu. Untuk itu bersama-sama. Untuk itu bersama-sama. Kita agak ke kiri memandang. Kita agak ke kiri memandang. Saksikan pariwara berikut ini. Wow. Udah nengok tadi kayak mana gaya kau. Ya udah diajari kok sama tuh bos. Tapi gak boleh itu, kalau dalam kita berbicara itu, kita sambil ngunyah-ngunyah itu gak boleh. Ya, ya betul. Kau kok bisa? Ya. Maksudnya? Jadi pokoknya, terus? Aku percayakan. Reuni ini menjadi suasana yang lebih mantap. Oke, aman itu bang bos. Tamu kita dihargai. Atau mau ikut? Begini aja. Karena MC kita udah yakin aku untuk acara apa tadi reuni tadi. Enggak usah diawasi ya. Kau mau tahu reuni itu artinya? Apa itu? Re itu kumpulan. Uni itu mak-mak. Reuni artinya kumpulan mak-mak. Jadi
Jadi dia pake... jangan dipisah. Kenapa? Tuh bos, dia reuni satu aja. Iya, uni itu kan mak. Iya, kalau dipisah. Uni bisa emak, bisa kakak. Bisa kesatuan. Coba digabungkan, Ri. Gak kelompok mama-mama dan kakak-kakak. Betul juga. Ah, kalau gitu aku pakai rok aja lah. Janganlah, gatal kali kau lah. Ya. Sekarang begini, karena kulihat kau, talent kau sudah bisa membawakan acara. Oh. Nanti kau bak acara. Oh, ya. Acara itu kau mencak-mencak aja. Supaya meriah. Biar supaya meriah. Ya. Jadi kok aku kok talent? Enggak. Itu apa macam makanan pisang talent? Talenta. Oh. Talenta. Oh. Multi-talent. Oh. Serba bisa. Oh. Ya. Jamnya bagus ya. Apa mereknya? Oh, mereknya ini ya. Kutu bambu. Yang mana tuh, Pak? Udah lama gila. Gulangnya mana? Gulangin dia ya. Mana tuh? Kau memang pandai kali memanfaatkan sesuatu. Jam tangan anak kau kau bawa, mainan anak kau kau bawa, dasi anak kau kau bawa, anak kau kau bawa. Iya. Hidup kau tergantung anak kau lama-lama. Iya. Tapi kau bos, gara-gara ini aku pakai semua, anakku kuperikan sekolah. Menyiksa lu dengan bapak nyiksa. Beginilah. Jangan kau merusak kata anak kau. Jadi kalau kau pun harus anak kau memberikan suatu fasilitas kepadamu, jangan korbankan anak kau, tak boleh. Anak itu harus diselamatkan. Dengar tuh, nak. Sekarang ini kau mau tahu, makanya jangan kau lakukan kekerasan terhadap anak. Sekarang kan udah ada perlindungan anti kekerasan anak berbasis masyarakat. Oh. Kau nggak bisa masuk. Maksudnya? Kau cocoknya melindungi binatang purba. Gara-gara jambul ini? Bukan. Jadi? Sekarang ini, karena kau sudah bisa beracara, mindset kau udah bagus. Oke. Okay. Nanti kalau datang sekretarisnya, itu namanya kalau nggak salah... Tunggu, tunggu, tunggu. Wajahnya dikondisikan dulu. Nah, gitu. Agak cantik sedikit. Kenapa? Ya, serem juga. Nah, jadi mantap itu. Artinya... harus mantap kebodohan. Aku nak pergi dulu. Oke. Okay. Membuat selebaran untuk undang kawan-kawan ya. Oke, okay, siap. Ada titik bos. Ya, sebentar. Kalau mau. Aduh, aneh-aneh jabang bayi. Bayi aja gak kayak gitu. Aduh, ngomong-ngomong tadi itu si Tok Bos, Bang Bos itu ada cerita apa gitu masalah reuni gak ada? Gak kupikirkan itu bang. Tolonglah kau pikirkan. Ya. Urusanku kan enggak. Alah sekalinya aja. Ya belum selesai. Alah. Lama kali tak telepon aja kemana ini. Dek. Ya ada apa? Halo. Kau pencubit kau ya? Telepon aja. Jangan main cubit-cubit. Lina ini. Dek, mau tanya. Ada apa? Saya mau nanya. Kenal dengan Agus Nyonyet sama Yondi Tantowi? Yahya. Agus. Agus. Nyonyet. Yondi. Yondi. Tanto. Tanto. Yoyo. Ya. Kenal. Dia nanya, "Cak tanya sama ini, siapa tahu?" Aku kok enggak tahu ya. Iya, soalnya dia kan yang punya kedai kopi ini. Oh, yang punya dia. Dek. Di mana kau simpan apa? Agus Nyonyet sama Yoni Tanto Yahya. Sebesar itu kok panggil adik sih? Kakang. Ada yang kenal dengan Agus Nyonya sama Yondi Tantowi Yahya? Aku enggak pala itu. Orangnya pun enggak tahu kayak mana. Masa enggak kenal sama Agus Nyonya? Yondi Tantowi Yahya enggak kenal? Masa sih? Tahu. Bu, coba nanyanya. Kenal enggak sama Yondi? Gitu sedep. Kenal. Aku jadi
itu dulu. Sekarang orangnya segitu. Kenal tidak sama Agus Nyonyot? Tapi aku kok merasa curiga ya. Kenapa kau curiga? Kau denger ya? Ini karena saya udah mati. Agus Nyonyot sama Yondi Tanto Yahya di mana? Gak tahu sih. Aku mau ngasih kabar berita yang sangat mengejutkan. Di mana? Ada yang kenal? Ada yang kenal. Apa itu? Ini. Dolar. Mau ngapain, Bu? Mau bagi-bagi orang kaya. Mau bagi-bagi. Oh, Ibu datang kemari mau bagi-bagi sama Yondi sama Agus Nyonyot. Bagi-bagi dolar ini. Agus Nyonyot. Mari aja, Bu. Agus Nyonyot. Iya, tapi aku kan tadi mana Yondi Tanto Yahya sama Agus Nyonyot. Apa gitu ini? Ada kena kok ada apa itu kok kasih gitu? Oh, rahasia lah. Ini mau ku kasih sama Yondi sama Agus Nyonyot. Nah, sekarang mana dia? Yondi. Dari apa dia? Dari apa? Dia. Bukan murid. Oh, iya. Dari apa dia? Dari apa? Dia nanya. Ada Yondi sama Agus Nyonyot. Oh, sana dia? Hah? Mana kan? Mana? Di sana? Iya. Nyangkut tadi. Waduh, kasihan dia. Mau ngapain? Oh, kita ini sebenarnya ada... Kau layani lah, Gus. Bram. Kau layani, Bram. Oh, Bram. Nanti ketahuan. Iya, ketahuan. Kau aku bilang Bram aja. Oh, iya. Iya, nanti ketahuan. Ya? John. Jangan. Jadi? Sis. Oh, sis. Sis, iya, kau nyaman. Nanti ketahuan jadi Agus Nyonyot kau, bodoh. Oke, Bram. Oke, sis. Jadi... Hei! Panpan! Sutri Rahayu. Oh, no! Saya bukan Sutri Rahayu. Mister apa? Mister Nyonyot. Apa ndak kau kemarin? Ah, inilah dia, Bang. Kakek apa Bang aku manggil? Udah kau panggil aku Mas. Iya. Tak ada lagi yang nahan celana. Karena pinggangnya udah rata. Jadi begini. Tujuan kau mau jumpai siapa, Nino? Oh, begini. Aku mau jumpai Agus Nyonyot sama Yondi Tanto Yahya. Enggak membagi itu. Membagi. Sebentar, duduk kita di sini. Di mana? Jadi tadi kau tanya sama orang ini nggak ngaku? Nggak mengaku. Nggak mengaku. Serahkan aja bagian orang tuntuan. Nggak ada lagi Agus Nyonyot sama siapa? Bram, cemana itu Bram? Jadi, tenang dulu. Tenang. Agus Nyonyot sama Yondi semalam udah menghibahkan kepadaku di akhir hayatnya. Astagfirullahaladzim. Jadi dia meninggal. Bukan meninggal. Di akhir hayatnya bukan meninggal berarti. Jadi apa dia? Sini aja. Iya. Ikut terus. Prinsip. Bram, ngaku aja kau. Ngaku. Duit itu. Iya. Kan. Kita ngaku aja yuk. Oke, langsung aja ya. Mereka mau ngaku bagaimana itu? Bu. Ibu kan tadi cari Agus Nyonyot sama... Ibu! Enak kali kau panggil dia ibu. Kapan bapak kau kawin sama dia? Oh iya. Enak kali kau pula. Dengan duit cepat. Bi, oh bibi. La ilaha illallah. Bilang aja. Iya. Puan ku. Iya. Hai sis. Kayak ular kobra. Kau bilang aja. Kayak ular kobra dia. Sis. Macam kau tadi siapa kau bilang? Bram. Bram. Panjangnya aja Brambang. Pas ya bentuknya ya? Pas ya? Kayak bawang apa kau ini? Bukan bawang Bombay ini. Bawang dari mana pun enggak. Ini bawang dari tanah Cibadak yang begini. Pokoknya kau itu sampaikan dengan jelas. Ya. Oke. Okay. Jadi kita... Apa? Sampaikan. Agus Nyonyot tuh, ini duit kan? Oh udah pastilah. Ini duit kan? Oh, kita tunggu dulu sesaat lagi. Kita mau jumpa penonton dulu. Oke.
Kau akui aja. Kau akui. Oh, gue. Iya, bilang. Bilang. Bu, apa kau? Itu nanya ibu kok salah. Kenapa kemari kau? Iya, orang dipotong. Nah, bu. Ibu. Kapan aku kawin sama bapak? Bu, bu. Sambung. Kak. Kak. Jadi buka. Kak. Kak tadi kan nyari yang namanya Agus Nyonyot sama Yodi Tanto. Ya. Betul. Mau ngasih itu kenapa sih jasanya apa? Gak usah kau banyak tanya, mau dikasih kau enggak? Jawab aja. Nah, jadi aku mau ngasih amanah untuk Yondi dan Agus Nyonyot. Iya. Iya, akulah berarti di sebelah sini. Amanah ini dari warga kampung. Kenapa? Karena jasa Yondi dan Agus Nyonyot 30 tahun sudah mengabdi di kampung-kampung. Itu yang saya jaga Kak Ayang. Ya, karena mereka berdua sudah menjaga kok ayam. Kok kayak dukun ya caranya? Menjaga ayam di kampung. Oh iya, jaga ayam. Oh, berarti kedua-dua ini penjahat kelamin. Penjaga kelamin? Ya iya, penjaga ayam ya, di kampung. Di kampung. Nah, di kampung minder. Jangkanya kalian disingkat, penjahat kelamin. Penjaga ayam minder. Tapi ya asli ya. Kandang itu dijaga mereka selama 30 tahun. Di dalamnya ada ayam 30 tahun. Umur ayam itu 30 tahun. Umur ayam 30 tahun macam mana? Jalannya yang begini kan. Jadi ini sekarang kami dapat bonus dari warga karena menjaga ayam selama ini. Iya betul. Si Yondi itu dan Agus Nyonyot. Iya, kami dua. Kami dua. Ini Agus Nyonyot. Jadi kalian. Aku Agus Nyonyot. Iya. Jadi Agus Nyonyot. Yondi Tanto. Enggak, terbalik. Ini Agus Nyonyot, Yondi Tanto. Kenapa kalian jadi tidak mau ngaji? Ada pada jabar. Kenapa? Karena begini, memang kata mau mengaku orang ini takut. Dipikir orang ini debt collector ini banyak utang. Salah. Padahal kami warga kampung mengumpulkan ini buat Agus Nyonyot dan Yondi. Apa jangan kuping pula. Tekan juga aku. Marah tuh bos. Duit. Jadi bagi. Lama kali ya bertele-tele ya. Jadi kalau begitu bagikan. Ya. Kalian harus. Oke. Rata berdua. Jangan berantem. Duitnya bagi dua. Hadiahnya dibagi dua. Ya. Oke. Sama aku. Serah terima. Aku serahkan dulu kepada pakai pengumuman. Baiklah, berikut ini penyerahan terima cenderamata dari masyarakat minder kepada Agus Nyonyot yang mewakili. Silakan. Serahkan dulu sama Inato, baru serahkan dua. Enggak, kau cari masalah, kau libat-libat dengan aku. Oh, enggak usah. Kok jangan kau belakang ini. Belakang kamera. Ya, mari ku serahkan dulu. Hati-hati. Akhirnya penjaga ayam satu kampung dengan sukarela mendapat hadiah yang luar biasa. Sekarang kita bagi dua. Iya. Oke. Lalu 5 juta, 2 juta, 2 juta. Ini kok dikasih ini? Ya itu makanan untuk kalian. Pak saat jaga ayam di kandang lapar. Ini dari warga. Jadi ini ayam gak makan tuh kasih. Untuk kau ya. Makanya intinya jangan sok paten. Dalam melaksanakan sesuatu itu kita lakukan dengan ikhlas tanpa pamrih. Kalau kita sudah mengingatkan dan menginginkan sesuatu imbalan jasa, maka pekerjaan itu tidak akan susah. Bersama kami yaitu Teater Belalang Kadun. Tentu kita berbahagia bersama hari ini. Karena kenapa? Tenang kau, belum lagi. Maksudku, biar supaya memberikan suri toladan bagi masyarakat. Untuk menciptakan satu hal yang baik. Kan itu pembelajaran. Kenapa kok aku aja? Biar semangat. Ini Gus, kita sumbangkan aja. Sama. Iya. Kopi. Walaupun ya cuma sedikit yang bisa kami berikan. Kalau memuat, mengingat muatan ini sebesar tongnya ini makanannya. Tapi ini anggap aja lah cukup. Yang penting ikhlas, ya kan? Iya. Berikan nih Pak. Ayam makannya sambal udang, betul. Yo. Itu. Jadi mantap kan? Tenang aja kau, jangan kau tengok harga di sini. Yang penting tak ubah kata pantun.
apapun alasannya, iya. Kali ini kita berjoget bersama. Okay. Bersama pemusik-pemusik yang piawai ini. Tapi nanti dulu. Apa? Entah, enggak tahu aku. Apa yang kau bilang? Koplak-koplotot yang aku bilang. Kok mau buru-buru mau kemana? Tapi yang satu itu musik yang jelas juga menyampaikannya. Penonton sekalian, kita nanti bakal jumpa lagi. Apakah itu di sebuah tempat yang atau sama di tempat yang lain? Gitu, satu-satu. Oke. Okay. Jadi kalau bap, nggak bisa. Coba. Kesetrum. Biasa aja, biasa. Santai. Udah kayak orang sakit aku kelihatan. Penonton semua. Penonton semua. Kita tetap akan berjumpa kembali. Di suatu tempat nanti. Di kuburan. Di alam. Tanya bos. Biar mantap. Penonton. Gitu. Jadi jangan pakai. Jangan mau. Penonton! Wah amat tuh kan keramat! Bunga mawar kembang tak jadi. Waktu lain, waktu yang lewat. Kita nanti berjumpa lagi! Sayang padamu.